Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Kita sekarang berada di Banding Agung ya. Di tempatnya di Bendungan ya. Di arah ke Mekakau ya. Ikutin terus konten-konten seru menarik yang lain-lainnya ya. Sekarang jam 1 kurang 5 menit ya. Baru sudah selesai sholat Jumat. Jika kalian suka dengan konten YouTube saya ini, tolong bantu like, subscribe, komen dan share ke teman-teman yang lainnya ya. Dan komen juga saya minta yang bermutu ya, jangan sampai menyindir masalah hukum ya. Saya di sini bikin konten tidak ada niat untuk memojokkan ataupun menjatuhkan seseorang ya. Saya di sini untuk memotivasi supaya kedepannya selatan yang lebih maju guys, terutama di aset pariwisata ya. Buat Bapak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno, salam hormat Pak dari Ranau Pak Pariwisata ya Pak ya. Mohon maaf jika saya salah. Kurang saya ucapkan terima kasih banyak guys. Jangan terlalu diambil hati guys. Oke, ikutin terus keseruannya guys. Kalau bicara masalah pariwisata dan Ranau ini nggak ada habisnya guys, nggak ada matinya guys di Selatan. Baik dari segi hal apa aja banyak guys. Nih. Kita akan turun ya ke bawah ya. Mohon maaf ya apabila gambarnya agak pecah, sinyalnya kurang jelas ya. Tuh. Ini bendungan ini dibangun sebelum kabupaten kalau saya tahun berapa sih ini, saya lupa sih. Ini ngalirnya sungai Selabung ya. Makanya Muara Dua itu bikin Dua Muara itu karena ada sungai Selabung guys. Ini. Ini gak ada jembatan lagi. Tuh kita terbangnya. Nanti kita akan melompat dulu guys. Sini airnya guys. Ada jembatan ya, muter. Kita turun-turun ke lapangan guys, bikin konten guys, biar masyarakat tahu pariwisata dan Ranau ini menarik di mata dunia guys. Nih. Dilarang. Ini milik PU ya. Letaknya di Ulu Banding ya. Dari Banding arah ke Mekakau sekitar 2 kilo ya. Kurang lebih. Oke guys, biar enggak terlalu panjang durasinya, ikutin terus ya dan jangan di-skip. Nah, kita sekarang udah posisi di bawah bendungan ya. Tapi di sini harus safety ya, tidak boleh sembarangan orang. Anak kecil nantinya jatuh. Dengan saya tadi sudah izin guys. Ini mau naiknya. Ini sampahnya banyak guys. Ini tutup deh, nggak dibuka semua ya. Kita akan bikin konten yang menarik guys. Buka nih guys. Oh, kering. Terus. Katanya jembatan. Ini keluarnya. Airnya kuat guys. Cuman satu yang dibuka kalau nggak salah. Udah kenceng kayak gitu. Ini sungai Selabung namanya ya. Kalau dibuka semua banjir ini bisa. Ini aliran Danau Ranau ya. Kita akan bikin konten kupas tuntas tentang kesehatan, mulai dari wisata, makanan, minuman dan lain-lain ya guys, kuliner dan lain-lainnya. Jangan cuma satu. Nih, di atas ini enggak kalah menarik dengan tempat yang lain guys. Nih,
sini buaya mati bisa-bisa. Berbahaya mandi sini guys, tak boleh. Ombaknya lagi besar. Ambil turun, licin tempat ini guys ya. Woi, woi basah. Hati-hati. Ini. Ini nanti dipecah lagi ya, ada bendungan tiga di Haji Waduk ya. Bau, di sinilah tempat yang ntar alusnya. Ada yang mengalir. Tuh. Bendungan. Bisa untuk sawah, bisa untuk apa ini? Kolam apa ini? Bola lapang bola kaki. Ini bawah pohon ini enak makan, duduk, tidur sini. Mau bikin tenda kemah sini enak. Yang paling basah dia. Tuh. Ada penjaganya ini ya. Tuh, pelan bendungannya. Naik dari sini saya tadi bisa. Dapat semua ya. Itu dinasnya ya, rumah dinasnya PU. Hidup airnya kenceng. Teman saya nih penjaganya. Jika saya salah dalam pengambilan konten ini, kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf ya. Jangan terlalu diambil hati, kedepannya akan lebih baik lagi untuk mempelajari dari kesalahan saya guys. Oke guys, kita ke atas ya. Naik dari sini aja guys, biar cepat.